Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya nak tunjukkan cara bagaimana distributor advance kita. Dia berfungsi bila mana kita start engine kereta kita kalau tersejuk lah. Okay, ini adalah dia punya vacuum hose. Ini adalah one way valve. Okay. Dia maksudnya kita boleh sedut ke sana aja. Dia tak boleh masuk ke sini lah. Okay. One way valve ni dia berfungsi bila mana vacuum tu berjalan. Okay. Dia sedut kita punya valve ni. Sedut. Okay. Bila mana kita punya vacuum tu dia dah neutralize, okay. Dia akan valve ni dia akan tahan angin tu dan dia akan release perlahan-lahan lah. Jadi instead of dia release secara dia tak pakai valve ni, dia akan bila dia neutralize saja dia punya ni, dia akan mengejut lah kereta enjin tu, dia akan jatuh RPM sedang mengejut. Tapi dengan adanya valve ni, okay, jadi dia akan release secara perlahan dia punya distributor advance ni. Dia akan menyebabkan enjin kita, dia akan turun, RPM dia akan turun secara yang kita tak berapa sedar lah. Okay. Kemudian dia akan bersambung ke belakang ni. Okay, tube vacuum belakang ni. Okay, ini adalah sepatutnya dia punya push ataupun dia punya untuk neutralize dia punya vacuum, dia akan untuk dia buang vacuum tu lah. Okay, jadi bila keadaan sejuk, okay, vacuum ni dia akan terus, vacuum dia belakang ni, okay, nampak belakang ni, dia akan terus masuk ke sini dan dia akan terus sedut lah kita punya valve ni, dia akan buatkan distributor kita advance. Okay, bila mana kita punya ni dah semakin panas, okay, dia berkaitan juga dengan valve ni. Bila valve choke ni dia ke belakang, makin ke belakang, okay, dia bukan saja buka kita punya angin udara daripada luar masuk ke dalam kita punya pembakaran, tapi juga dia buka kita punya angin kat sini, masuk ke sini. Okay, jadi angin ni bila kita neutralizekan daripada vacuum ni, dia akan neutralize kat sini lah. Jadi kat sini dia akan pelan-pelan dia akan tak ada vacuum. Jadi dalam keadaan tak ada vacuum, okay, jadi distributor kita akan berada dalam keadaan hiasan. Okay. Jadi ini adalah tempat buang vacuum kita lah untuk neutralizekan kita punya distributor advance system ni. Jadi sepatutnya dia berkait kalau kita punya ini, macam saya punya ini, dia dah ada sumbat dalam, dia pun dah rosak. Jadi ini kena tukar sebenarnya, tapi tak sempat lagi nak carinya spare part dia. Okay. Jadi saya matikan terus lah. Okay. Cuma saya ada kontrol dengan manual punya sistem lah. Okay. Tapi ini ikut kreativiti masing-masing lah. Dah tahu dia punya sistem dia jalan macam mana, kita boleh kontrol ikut manual lah, ikut buff yang kita buat lah. Okay. Jadi itu untuk makluman pada hari ini. Jadi harap sedikit info ini berguna untuk kita punya setting kereta kita. Okey, satu lagi sebelum tu, cara nak uji kita punya distributor advance ni boleh pakai ataupun tak boleh pakai. Okey, dalam keadaan kita punya enjin panas, okey, kita cabut dia punya ni. Sini boleh cabut. Cabut, okey. Dan kita cuba, kalau sepatutnya dia ada alat untuk dia vacuumkan benda ni. Tapi kita cubalah, kita boleh gunakan mulut kita, cuba sedut. Bila dalam keadaan enjin biasa, idling, bila kita sedut, sepatutnya RPM kita akan naik. Kita akan perasan dia slightly, dia akan naik lah. Okay. Dan bila kita lepaskan, dia akan slowly, dia akan turun perlahan-lahan. Itu cara nak tahu dia punya ni berfungsi ataupun tidak. Dan kemudian kalau waktu pagi tu, waktu kita start enjin, untuk nak tengok dia ada vacuum ataupun tidak yang masuk ke kita punya ni, kita buka lah ni. Buka ni, sepatutnya kita ada alat jugalah kan, untuk kita uji dia vacuum dia berapa-berapa. Tapi tuan-tuan boleh pegang kat sini, dia akan rasa lah angin tu, dia akan rasa vacuum tu dia sedut. Dia ada sedut tu, memang insyaAllah ada lah angin yang masuk. Cuma berapa dia punya sipadu dia, itu kena pakai alat yang sebenarnya lah. Okay. Dan bila kita cabut ni, sebenarnya kita akan perasan bila kita cold start tu, dia punya RPM dia akan turun sikit lah. Bila kita cabut ni, sebab dia tak advance, dia akan turun sikit lah. Jadi itulah fungsi distributor advance.
Jadi untuk pagi ni tu saja yang saya nak beritahu. Harap info ni berguna. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.